Lihat pada Shin Sonic, ayo lari. Jangan sampai dia menangkap kita. Mau kemana kalian? Tembak terus, pasti kita bisa menjatuhkannya. Ayo pasukan. Apa ini? Percuma aja, gak bakalan mempan. Sial, sepertinya dia kebal. Jangan berhenti, tembak dia terus. Tidak. Waduh, kabur. Rasakan itu. Hiya, mana lagi manusianya? Tidak, dia makin marah. Cepat lari, tidak, Mami. Kebetulan hari ini aku belum makan yang manis-manis. Jangan, aku mohon. Gurih. Dasar monster. Waduh, gimana nih, Pak? Kayaknya dia makin marah. Gawat, aku juga takut, bro. Kalian mau melawanku? Baiklah, kalau gitu kalian semua akan aku makan. Gawat nih, Pak. Dia makin marah. Jangan takut. Oke, kalau gitu kita keluarkan senjata terakhir kita. Apa itu, Pak? Kabur. Hey, monster. Hentikan ini semua. Mau apa kamu? Berani kamu melawanku? Kamu itu cuma kutu. Tinggal aku pites juga kelar. Jangan remehin aku. Kamu nggak tahu aku bawa apa ini. Bodoh amat. Aku nggak takut. Sini kamu. Coba aja kalau berani. Tidak. Batu emerald hijau. Kawan, aku mohon tenang. Jangan ngamuk lagi ya. Aku akan menyembuhkanmu. Percayalah. Tunggu. Aku ingat. Kamu adalah kenakal sahabatku, kan? Iya, Sonic. Ini aku. Syukurlah kamu ingat sekarang. Tapi, apa yang terjadi? Kenapa kamu berubah kayak gini? Kamu itu sebenarnya orang baik. Gak seharusnya kamu menghancurkan kota dan menelan manusia. Maafkan aku. Aku gak bisa mengendalikan diriku, kawan. Tapi, pasti ada penyebabnya. Siapa yang melakukan ini kepadamu, Sonic? Ini semua gara-gara si botak itu, Dr. Eggman. Dia pelakunya. Aduh, lapar banget. Ada kenakel. Hey, kawan, aku lapar nih. Pinjam 100 dong buat beli nasi padang. Hey, apaan sih? Minta-minta. Emang kita kenal? Dasar orang miskin. Kenakel? Ya ampun, tega banget. Padahal aku cuma pinjam 100. Ada Tail. Kawan, kamu punya duit nggak? Aku pinjam 300 dong. Aku lapar, mau beli makan. Maaf ya, bro. Aku lagi bokeh. Mendingan kamu puasa aja. Hitung-hitung diet. Ya ampun, kenapa? Apa mereka pada tega sama aku? Aku lapar banget ini. Udah seminggu belum makan. Hey, Sonic. Ngapain kamu sendirian? Kalau aku perhatiin, kamu lagi lapar ya? Iya, kok kamu tahu? Nah, kebetulan nih. Aku bawa sesuatu buat kamu. Lihat koper ini. Dengan koper ini, kamu nggak akan merasa lapar lagi, Sonic. Aku jamin deh. Hah? Ya, yang benar? Iya, benar. Rasa laparmu akan hilang. Ayo, ambil koper ini. Iya, tapi aku nggak punya duit. Gak usah dipikirin. Ini hadiah buatmu. Gratis. Wah, makasih ya, dokter. Kamu baik banget. Sama-sama, bro. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Selamat menikmati. Aduh, kepalaku sakit. Tidak. Kenapa aku merasa aneh? Tanganku jadi bal gini. Tidak, kakiku juga kesemutan. Apa yang terjadi? Kepalaku makin sakit. Tidak. Rasa laparku telah hilang. Hey, lalu apa yang ada di koper itu? Ternyata pisang goreng. Kayaknya enak juga. Rasanya enak. Ayo kawan, kita ke sana. Hey, siapa itu? Lah, Sonic. Tapi kok kamu kelihatan beda sih? Ngeri banget deh. Gak usah takut. Aku cuma main-main dikit. Tidak, apa yang kamu lakukan, Sonic? Kawan, kamu mejret, malangnya nasibmu. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan aku, Sonic. Aku penasaran, apa yang ada di dalam sini? Wah, enaknya pisang goreng. Nah, hari ini aku mau kasih hadiah buat kamu. Ini dia robot baru untuk kamu. Wow, keren. Makasih ya, Dr. Eggman. Aku seneng banget. Sama-sama, kawan. Aku juga seneng. Yaudah, sekarang test drive dulu. Hati-hati ya.
Hei, apa-apaan ini? Kenapa tembokku dijebol? Hei, Sonic, ngapain kamu di sini? Gak usah pura-pura kamu Dr. Eggman. Kamu bilang bakalan menghilangkan rasa laparku. Tapi apa? Ternyata kamu bohong. Rasa laparku malah semakin besar sekarang. Hei, apa ini? Hah, tidak. Apa yang kamu lakukan? Jangan makan dia. Enak. Tidak, malangnya kelinciku. Kenapa kamu tega melakukan itu, Sonic? Jangan pura-pura bodoh. Ini semua gara-gara kamu, Eggman. Dan sekarang, kamu akan menerima pembalasannya. Tidak. Sepertinya aku masih lapar. Aku akan cari mangsa baru. Apa itu? Kayak ada suara. Gak ada apa-apa kok di sana. Kuntilanak, kamu Sonic. Waduh, kok hilang? Perasaanku gak enak. Kemana perginya Sonic? Aku takut. Gak usah takut. Hah, mana dia? Tidak, tolong, aku takut. Aku mohon, lepaskan aku Sonic. Bagus, sekarang kamu menjadi pengikutku, Tail. Baiklah, ayo kita cari mangsa. Kemana Sonic? Katanya mau pinjam 100. Ini aku udah bawa uangnya. Kasian, kayaknya dia butuh uang buat makan. Aduh, apa ini? Lah, kenapa hancur gini? Siapa yang tega melakukan ini semua? Ayo sini. Hah, kayak suara si Tail. Hey Tail, kamu ngapain di atas? Kamu tahu nggak siapa yang menghancurkan robot itu? Woi, Tail, ditanya kok diem aja sih? Tidak, Tail, kamu kenapa? Kamu kok berubah jadi aneh gitu? Kamu takut ya? Apa yang terjadi denganmu, Tail? Aneh banget, aku nggak percaya. Sepertinya aku bermimpi. Ini kenyataan, Kenako, bukan mimpi. Hah, Sonic, kok kamu juga kelihatan aneh? Eh, dari tadi aku nyari kamu loh. Aku mau pinjemin kamu duit nih. Sonic, iya. Sepertinya kamu jahat sekarang ya. Hei, jangan lari kamu Kenako. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Tail dan Sonic berubah jadi kayak gini? Jangan lari kamu Kenako. Percuma aja, aku lebih cepat dari kamu. Hei, kemarilah Kenako. Aku akan merubahmu jadi pengikutku. Dan kamu akan menjadi Shin Kenako. Tidak, sial, jalannya buntu lagi. Nah, kamu gak bisa lari lagi sekarang. Kamu pilih, mau jadi pengikutku atau masuk ke dalam perutku? Tidak, jangan Sonic, aku mohon jangan. Ingat Sonic, kita adalah sahabat baik. Hah? Nah, ini hadiahnya. Selamat ulang tahun ya, Knuckle. Wah, makasih ya hadiahnya. Tidak, apa yang aku lakukan? Kenapa aku melakukan ini ke sahabatku sendiri? Maafkan aku, Knuckle. Tidak, kepalaku. Bertahanlah, Sonic. Lawan kekuatan jahat itu. Tidak, aku tidak bisa. Aku, Sadarlah, kawan. Aku bukan kawanmu. Maafkan aku, kawan. Hari itu aku hampir membuatmu metong. Iya, santai. Nggak apa-apa kok. Yaudah, sekarang aku akan menyembuhkanmu ya. Emerald hijau ini bisa membuatmu sembuh, kawan. Baiklah. Tidak, kepalaku. Gawat, Sonic makin membesar. Kabur. Sadarlah, kawan. Lawan kekuatan itu. Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Iya. Gawat, sepertinya Sonic telah hilang kendali. Aku harus segera menyembuhkannya. Sial, kamu gak akan aku lepaskan. Dasar kutu loncat. Kawan, ini saatnya. Buka mulutmu lebar-lebar. Hah? Apa? Akhirnya berhasil. Waduh, dia jatuh. Dapat. Kawan, sadarlah. Aku mohon, jangan pergi. Aduh, lapar. Hei, kawan. Mana katanya mau pinjemin 100? Iya, kawan. Tenang aja. Tapi besok pulangin ya. Iya, kalau ingat. Jah, dasar.